Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula suatu teknologi di dalamnya. Salah satunya ialah handphone. Semula barang elektronik ini asing, namun kini berubah menjadi barang yang tidak dapat lepas dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulunya hanya terdapat fitur panggilan dan mengirim pesan singkat saja, kini telepon genggam memiliki banyak fitur unggulan, yaitu adanya jaringan internet. Terlebih saat ini telah banyak media sosial bermunculan, seperti misalnya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dua akun inilah saat ini masih menjadi favorit para pengguna internet. Kebanyakan para penggunanya masih dalam ring usia remaja atau bagi mereka yang berstatus pelajar. Dapat dikatakan, media sosial merupakan suatu aplikasi yang mengizinkan penggunanya untuk berinteraksi, bertukar pikiran, memberikan informasi dalam berbagai bentuk, baik foto, video, dan suara yang mampu dibagikan dengan sesama pengguna lain. Rizky Apansa, salah seorang pelajar Kota Lubuk Linggau yang kini tengah duduk di bangku kelas 12 IPS, merasakan sisi positif dari menggunakan media sosial. Di antaranya dapat menjalin silaturahmi baik dengan teman dan anggota keluarga yang berada di dalam maupun luar Kota Lubuk Linggau. Mempererat tali persaudaraan, tali persahabatan itu melalui media sosial. Setelah itu juga ada dampak negatif dari media-media sosial sekarang itu. Banyak juga disalahgunakan. Bagaimana cara dan juga itu disalahgunakan seperti yaitu memunculkan isu SARA, menyudutkan satu sama lain. Namun di balik sisi positif ini, Rizky Apansa juga ikut merasakan sisi negatif. Ada banyak informasi yang dinilai salah, dan justru informasi ini dapat menuai ataupun menimbulkan opini publik yang tidak baik. Dengan adanya sisi positif dan negatif inilah, masyarakat diharapkan untuk menjadi pengguna internet yang bijak dan cerdas. Terlebih bagi pelajar, gunakanlah medsos semaksimal mungkin untuk mencari informasi sehingga dapat menunjang pemenuhan materi pembelajaran. Jangan sampai memberikan data diri asli selengkap-lengkapnya pada akun medsos tersebut, sebab informasi ini bisa saja disalahgunakan dengan pihak lain. Jangan sembarangan menulis status karena akan dibaca banyak orang. Dan terakhir, gunakanlah medsos wajarnya, yakni dengan memanfaatkan waktu kosong agar tidak mengganggu jam belajar. Isnanto, Slambari TV.